Halo, halo, halo. Sudah kembali lagi di gimana cara setting di Shark seri terbaru. Seri 5600 THB thread 7 ya. Ini adalah jamnya. Untuk fitur-fiturnya sudah dibahas di jam tangan review seri sebelumnya. Langkah pertama, kalau mau setting jamnya tinggal diklik ya, di tekan yang ini dua tombol di sebelah sini, tekan yang ini tombol yang ini itu agak menjorok ke dalam ya, beda sama tombol yang ini sama yang ini sama yang ini. Yang ini tuh lebih menjorok ke dalam supaya nggak gampang tertekan dan nggak gampang berubah. Ini sudah kelip-kelip itu, kita move pakai yang ini. Ini untuk jam, jam 4. Ini 24 jamnya. Ini yang 12 jamnya. Namanya pakai ini. Ini berarti jam 6 pagi. Jam 3. Terus pindahnya pakai ini sini lagi. Ke menit, untuk detik, ini untuk tahun, ada bulan, ada tanggalnya. Sudah, kalau sudah kita balik ke sini lagi. Monday tanggal 23. Terus untuk setting alarm, sama ya. Ini kalau alarm mau dibunyikan tekan yang ini. Kalau mau ke timer juga sama, timer itu jam hitung mundur. Di sini adalah jam yang utama tadi. Ini kita hitung mundur semua berapa menit, 10 menit atau berapa gitu ya. Pakai ini lagi, yang ini, kemudian kita ganti. Pakai ini untuk menambahi, terus auto dan sebagainya, ya, untuk pindah. Pas di jam berapa gitu dia bunyi. Sudah, kalau sudah kita balik ke sini lagi, ke adjust. Sudah, sepertinya itu aja ya yang bisa disetting dari jam tangan ini. Ini kalau mau ganti ke 24 jam lewat situ. Jadi kalau mau ganti 24 jamnya lewat sini, ini tekan terus. Sudah kita tekan yang ini. Tuh. Ini PM. Dan ini 24 jamnya. Sesimpel itu. Sudah, kalau sudah kita kembalikan ke sini lagi. Ini lampunya sebelah sini. Kelihatan enggak lampunya? Tuh. Ini ada tulisan di Shock Resist. Jika kalian mendapatkan jam tangan ini, langsung saja ke Instagram @pushology atau hubungi nomor di bawah ini. Sampai jumpa di review-review dan cara setting jam tangan selanjutnya. See you!